Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman cara merangkai water meter PDAM sebelum kita melakukan pemasangan di rumah pelanggan. Jadi ini kita harus rangkai dulu, kemudian kita pasangnya. Oke, let's go. Ini dia teman-teman, kita sudah rangkai ini, jadi hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal pasang anu ini, pipa. Ini dia pipanya. Nanti kita pasang seperti ini ya teman-teman. Ini di sini. Ini nanti kita buka, ini kita pasang di sini. Jadi saya kira seperti itu teman-teman, cara merangkai pipanya. Jadi ini sudah tinggal kita mau anu, ini tinggal kita mau bawa untuk dipasang di rumah. Nanti saya buatkan lagi videonya ya, untuk cara pemasangannya, baik itu dari klem sadel, dari pipa induk atau pipa distribusi. Nanti saya buatkan lagi, berbagi kepada teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like ya, di subscribe di bawah, didukung channel ini biar lebih berkembang, lebih baik lagi. Oke, sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih banyak semua kepada teman-teman yang sudah mendukung. Insya Allah teman-teman yang penting meninggalkan jejak di bawah, insya Allah saya akan kunjungi.